Hello guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part 3 menjawab Q&A untuk para agent dari subscriber. Nah, Q&A hari ini yang kita pilih untuk part 3 adalah Q&A buat Rosa. Yeay, untuk Rosa. Oke, yang pertama dari Nadine Sparkle. Kenapa Rosa jarang dekat sama Alicia? Mana ada jarang, kita orang sahabat lah, ya kan Alicia? Iya, sebab kita neurostyle. Nah, selanjutnya sepertinya ini pujian ya dari Mizuki Mihaizuki. Kok kamu cantik banget? Oh, thank you, aku memang cantik. Eh, biar betul tuh. Alah, bilang aja kalau Rosa memang cantik, ya kan Jet? Tuh, nak mengaku dah tuh. Ini terakhir ya, karena yang ngasih Q&A buat Rosa itu sedikit. Yes, tak payah aku penat-penat nak jawab. Eits, tenang aja Rosa, ada kok dari gue. Alah, tak payah dah, kau kalau tanya gaduh je. Dih, suka-suka gue dong. Tak ada, aku tak nak jawab. Oke, yang terakhir ada dua orang nih, dan pertanyaannya itu sama, dari Haina Cantika dan Susan Sakina. Rosa, kau suka dengan siapa? Tak ada. Ah, yang benar. Jawab yang jujur dong, Rosa. Kalau enggak, Jetnya gue ambil nih. Atau Zesnya. Atau Chris. Atau Sam. Wih, banyaknya. Ih, banyak sangat lah. Wait, Rizka. Kau ingat aku nih kumpul banyak orang ke? Ya, soalnya gue denger-denger lo dekat dari salah satu orang-orang ini. Alah, fitnah aja tuh. Is. Tak baik fitnah-fitnah tau, dosa. Kan aku dah cakap, kalau Rizka nih yang tanya, nanti dah gaduh. Dah lah tuh, tutup. Dahlah Bella, tutup. Bella? Mana dia nih? Sorry, gue lagi ngeliatin Jungwon Opa. Tutup deh, siapa yang mau? Okay, korang semua jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini agar yang lain juga ikut menonton. Okay, segitu saja konten kita orang hari ini. See you next time, bye! Jangan lupa follow Instagram Bella. Dan jangan lupa follow TikTok Bella.